emang kenapa? Jangan-jangan paman juga membunuh ayahku. Simpan tenagamu. Tapi Anjali, aku harus menolongmu. Teruskanlah perjuanganmu membela Pajajaran. Tidak, Anjali. Kamu harus bertahan. Waktuku tidak banyak, Kavan. Aku bisa merasakannya. Anjali! 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 Dengar, Amuk Marugul, kau harus mengumpulkan 17 demang dan 10 adipati untuk melakukan pemberontakan itu. Kau jangan meremehkan penggawa-penggawa Pajajaran. Kau pikir penggawa-penggawa Pajajaran itu bodoh seperti dirimu? Kurang ajar. Nenek gemplung ini semakin lama semakin menyebalkan dan sedikit pun tidak bisa menghargaiku. Kenapa? Kau tidak suka dengan kata-kataku? Amuk Marugul, kau harus mengumpulkan 20 adipati dan 50 demang. Kau hasut mereka agar kita bisa melakukan penyerbuan itu. Bagaimana dengan kau, Rangga Buana, cukup? Hah? Apa kau sanggup? Nyai Rompang, kamu jangan meremehkan kemampuanku. Jangankan 20, 30, 40, adipati, bahkan 100 pun. Aku akan tunjukkan kepada kalian. Aku akan melakukannya dengan semudah menjentikan jariku, Nyai Rompang. Kalau begitu, cepat lakukan. Jangan cuma banyak bicara. Buktinya saja tidak ada. Apa lagi hasilnya? Saudaraku Rangga Buana, mohon maaf. Kamu jangan meremehkan kemampuanku. Kalau sampai hari ini adipati belum terkumpul terlalu banyak, itu hanya masalah waktu, saudaraku. Aku yakin mereka pasti akan bergabung dengan kita di saat waktu yang tepat, saudaraku. Aku yakin. Cepat lakukan. Dan jangan banyak alasan. Cepat lakukan! Baik, saudaraku. Aku akan melakukannya dengan senang hati. Sampurasun. Rampes! Acar! Kalian pikir aku adalah begundal kalian yang bisa kalian suruh sesuka hati? Kalian tidak tahu kalau aku sedang merencanakan sesuatu. Siliwangi, Rangga Buana, Nyai Rompang akan saling bunuh satu sama lain. Setelah itu, siapa yang menang akan aku gulingkan dengan mudah. Lalu, tahta kerajaan Prabu Siliwangi
akan jatuh kepada keponakanku tercinta, Raden Surawisesa. Rasakan jurus sempat pasar ini. Kuda-kuda yang aneh. Jurus apa itu? Jurus itu sama dengan jurus yang kuhadapi saat melawan orang bertopeng. Jadi paman yang membunuh Kislut. Jangan bunuh sembarangan. Aku kenal jurus itu. Aku lihat jurus sempat pasir dipakai oleh pembunuh itu. Ngakulah. Kalau iya, saya mau bunuh Kislut. Memang kenapa? Jangan-jangan paman juga membunuh ayahku. Raden sudah bisa saya bahaya. Di babak tungguin atuh. Kamu atuh. Jangan lari-lari kayak gini, kan kita teh punya ilmu atuh. Ngecing. Aduh. Muncrat kamu teh atuh meni. Kamu mah. Ya lupa. Sok kita ngeciling dulu. Kenapa kita di sini terus atuh? Aduh. Mantranya kali ya, Kang Maman. Mantranya ya, udah bener. Kamu masuk salah aja atuh udah mantranya. Diperjelas, diperjelas mantranya lebih diperjelas. Ja! Le! Le! Yeah! Ah! Aduh, aduh. Aduh, kenapa ilmu kita jadi kayak begini? Atuh. Jadi nggak matuh, atuh. Harus lebih kenceng, hah? Lebih keras, lebih keras. Keluarin tenaganya, ya. Ya, lo, lo, desit, yang kurang ajak. Dimarahin tetangga. Mau kemana? Mau ngobatin ke tetangga sebelah? Sakit apa? Stres, cinta nggak kesampaian. Cinta bersemi lagi sama orang-orang pendek minta ditinggiin. Kekuatan dinding ini sangat hebat. Jurus lebur serayu tak bisa menandinginya. Guru. Raka. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Syekh Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pembahasan. Astagfirullahaladzim. Binasrillah yang suruh mayyasha. Wa huwal azizur rahim. Surat Ar-Rum ayat 5. Dengan pertolongan Allah, Allah hanya menolong siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Penyayang, Maha Benar Allah. Allah akan memberikan pertolongan sepanjang kita tetap tidak berputus asa. Nimas Rara Santang, Raden Walasumsel.